Sekarang kita di Taman Literasi, udah ada Karin. Kasih 3 kata, nanti mereka yang akan nge-rap. Bibir, pohon, sepatu. Bibir, pohon, sama sepatu. Oke, Randy. Yo, bersama Karin, ibarat rap gua kasih vaksin. Kalau gua nge-rap sama dia gak perlu mencibir. Gua berharap kita berdua jadi buah bibir. Ho, kalau nge-rap soal pohon, gua selalu onenon. Kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Kalau gua freestyle di sini masih kemain tenang. Freestyle di sini gak perlu ada kata menang. Karin pakai baju garis-garis, itu paling sadis. Tapi kalau gua rap memang untuk gadis. Oh, kalau gue pakai topi kebalik, kalau lihat Karin, paling cantik. Tadi Karin bilang soal sepatu, gua berharap kita berdua bisa bersatu. Gimana menurut? Keren banget. Keren ya? Ya, silakan Karin. Kalung, okay. Cincin, anting. Oke. Okay. Ya, sekarang aku maju sebagai antrian kedua. Silakan semua, ngantrinya tuh di sana. Yang pertama di sini aku bilang ada kalung. Hubunganku sama Karin pasti jelas kagak gantung. Shit, aku di sini kak paling licin. Aku langsung bukakan Karin, will you marry me pakai cincin. Jelas di sini mulutku paling basa-basi, tapi ini nyata buat kamu, terima kasih. Shit, aku bisa freestyle enak macam goyang duyu. Kalau buat yang lain fuck you, buat Karin I love you. Sorry, aku di sini hanya untuk menggombal, tapi buat Karin cintaku tak abal-abal. Shit, oke, yang metafor oke. Sorry guys, gak terima orangnya. Tadi apa terakhir? Anting, oke ya. Ya, dari topi, jaket itu sampai anting, hati Karin aku peluk banting. Dijamin pasti nomor satu. Udah keras macam batu. Karin, tolong jangan baper. Kalau kamu lapar di sana nanti aku bayarin dengan bener. Yo, di sini Karin paling penting. Kalau enggak suka rame ayo kita di sana kita dating.